Dipecat dari PDI Perjuangan, menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, memantapkan langkah politiknya di pemilihan Gubernur Sumatera Utara lewat Partai Gerindra. Tak perlu menunggu lama, Bobby sudah mengantongi kartu anggota partai. Senin petang, suami anak kedua Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu ini disambut hangat para petinggi Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Sumatera Utara di Jalan Sudirman Medan Polonia. Hanya dalam hitungan menit setelah mengisi formulir administrasi keanggotaan partai, Bobby Nasution langsung menerima kartu tanda anggota Partai Gerindra. Begitu resmi menjadi kader Gerindra, Bobby juga langsung mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Bobby pun menjadi orang ke-11 yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumut dari partai tersebut. Alhamdulillah, doa saya makbul. Allah kemudian arahkan kemudian hari ini beliau menjabat sebagai kader dan sudah langsung kita terbitkan keadaan. Hari ini juga saya memberanikan diri untuk mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara sebagai kader Gerindra ini sendiri.